Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman. Nah, spesialnya udah datang nih. Oh ini. Mau jemput siapa mau spesial? Tison. Mau jemput Tison. Tison. Sama Bang Marni. Minta tisu satu katanya. Minta tisu. Buat apa? Ape. Oh buat apa? Ya buat ngasih. Ambil cut, tisu cut. Rencana mau kemana ini Mas Faisal? Kita rencana mau nemuin Vera. Mbak Vera yang kemarin itu ya? Semoga aja ketemu sama Vera. Iya benar. Vera itu yang pertama kali di kolong jembatan sama Mbak Mut. Jadi rencana kesana mau ngapain ini? Ya mau main-main aja. Main aja? Iya. Sibuk gitu ya? Iya. Gimana kabarnya sana? Gimana kabarnya? Tapi belum tahu sih lokasinya di mana. Keberadaannya di mana, karena dia kan di jalanan dia. Jadinya di mana-mana aja gitu. Contohnya kayak di Eperan, kayak di mana. Iya. Belum tahu. Katanya mas sekarang sekalian ke rumahnya. Iya. Kita anak. Sekalian ke rumahnya Marni, guys, mau nganterin HP. Kita keluarnya mau kasih HP ke anaknya. Alhamdulillah. Ikut senang juga kita. Ada rezeki ya. Benar lah, benar banget. Alhamdulillah. Ikut bahagia kita juga sama Mbak Marni. Ikut bahagia. Ketemu sama anak kan. Ketemu sama bapak baru juga itu tuh, Tison. Tison. Saya paling garang. Yang paling garang tapi lucu ini. Garangannya Marni ini, guys. Nah, untuk Mbak Marni gimana Mbak Marni ini? Rasanya mau ketemu sama anak nih ini hari ini. Hari ini mau ketemu sama anak rasanya. Soalnya ini mau ketemu anak dan HP ini mau dikasihin sama anaknya Mbak Marni. Hadiah ya hadiah karena udah dapat ranking 1 yang Bima. Mbak Marni. Bima bae. Awas pipi. Mudah-mudahan anaknya suka sama HP-nya. Dan belajarnya makin rajin ya Mbak Marni. Semoga sampai SMA juga dapat ranking terus. Supaya mengangkat derajat Mbak Marni orang tua. Udah bersih tuh. Oke, nanti kita liatin Mbak Marni naik mobil. Paisalnya udah masuk mobil tuh. Mas Ticut juga udah siap-siap. Ayo Mas Tison. Mas Tison nungguin Mbak Marni nih. Ayo Mbak Marni untuk itu. Udah siap-siap. Gak pakai kacamata. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas. Iya. Mas Tison. Sekarang namanya Mas Tison. Di sana tuh. Iya di dalam mobil aja. Itu Mas Faisal udah nungguin. Tisu lagi Mas, satu. Ada di dalam mobil ada tisu Mas, banyak. Oke nih. Hati-hati. Siap. Mbak Marni itu, Mbak Marni minta itu doa restu dari papa. Ini buat nomor 2 katanya. Semoga selamat sampai tujuan. Iya. Tuh, plastikin. Bayar, Mak. Enggak ikut. Cantik banget ya hari ini tuh. Lu gak ikut ya? Beneran gak ikut ini. Yaudah, Mbak Marni ayo. Udah tungguin tuh. Hati-hati ya di jalan. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye, hati-hati di jalan. Ayo. Ini gimana rasanya Bang Tasta naik mobil? Senang enggak? Senang dong. Ada.